Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Bule ganteng diminta komentari foto Fuji, langsung terpana lihat gayanya. YouTuber dengan akun bernama Juan Christoven baru-baru ini meminta teman bulenya untuk mengomentari foto beberapa pesohor tanah air. Salah satunya adalah potret adik Bibi Ardiansyah, Fuji. Teman yang diajak oleh Juan adalah seorang bule asal Vienna, Austria. Ia nampak antusias mengomentari satu per satu wajah bintang Indonesia yang ditunjukkan oleh Juan. Begitu pula saat diberi foto Fuji. Juan Christoven memilih dua foto Fuji untuk dikomentari oleh temannya. Foto pertama berupa potret Fuji mempromosikan merek baju mendiang Vanessa Angel. Melihat foto tersebut, bule ganteng bernama Max itu langsung terpana dengan gaya Fuji. Menurutnya, gaya Fuji terlihat sangat menawan dengan balutan busana ala kimono Jepang. Baju yang bagus. Itu mengingatkanku pada kimono Jepang, sangat keren. Aku suka gayanya, terutama bajunya. Itu sangat keren, kata bule ganteng itu melansir tayangan YouTube Juan Christoven. Selesai dengan potret pertama, bule tadi disodori foto kedua Fuji yang lebih kece. Adik ipar Vanessa itu nampak bergaya modis dengan mengenakan atasan hitam yang dipadukan dengan celana panjang. Ketika melihat foto ini, Max langsung menyoroti rambut Fuji yang dicat ungu. Ia mengaku sangat suka dengan warna rambut Fuji dalam foto itu. Wow, aku sangat suka rambutnya. Aku pikir warna ungu lumayan bagus. Aku lebih suka foto ini karena ekspresi wajahnya terlihat lebih keren di foto ini, ujar bule tersebut. Aku suka kalungnya, aku suka gayanya. Terlihat sangat keren. Bibir merah yang cantik, bentuk bibir yang indah, dan aku suka caranya menatap kamera. Kayak melihat mata kita langsung, imbuhnya. Momen bule ganteng asal Austria mengomentari foto Fuji menjadi bahasan hangat netizen. Mereka setuju dengan komentar sang bule dan menganggap sosok Fuji sebagai orang yang mempesona. Fuji emang mempesona, ujar seorang netizen. Fuji emang cantik sih parah, imbuh yang lain. Fuji emang gak ada obat, celetuk lainnya. Fuji mah emang cantik, anaknya Haji Faisal, tutur yang lain. Selain Fuji, Juan Christoven juga meminta Max untuk mengomentari pesohor lain dalam video tersebut. Termasuk di antaranya ada Vanessa Priscilla, Adisti Zara, hingga Yoriko Angelin. Sangat cantik, bule Australia takjub lihat Fuji, bibir dan mata adik Bibi bak menghipnotis, mempesona. Seorang bule Australia tampak takjub melihat kecantikan Fuji, adik ipar Vanessa Angel. Bahkan saking takjubnya, bule Australia ini sampai memuji adik Bibi Ardiansyah sangat cantik. Tak hanya itu, bule Australia ini juga bak terhipnotis melihat mata dan bibi Fuji yang disebutnya mempesona. Sontak video pengakuan bule Australia soal kecantikan Fuji ini langsung viral di media sosial. Diketahui video tersebut pertama kali diunggah oleh YouTuber Juan Christoven. Awalnya Juan Christoven memperlihatkan salah satu foto Fuji pada bule Australia yang diketahui bernama Max. Bagaimana pendapatmu tentangnya? Tanya Juan pada Max. Melihat foto Fuji menggunakan pakaian bak kimono, Max langsung memuji. Gaun yang sangat cantik, mengingatkanku terhadap kimono, sangat keren, ucap Max. Dia punya rambut hitam yang sangat cantik. Saya sangat menyukai gaya fotonya, imbuhnya. Juan Christoven kemudian menjelaskan kepada Max, Fuji adalah seorang selebgram yang memiliki jutaan pengikut. Dia merupakan selebgram dan tiktoker, kata Juan Christoven. Dia sudah punya 4M pengikut di Instagram, tambahnya. Pria asal Australia itu lalu melihat foto Fuji yang lain, ia lantas menyoroti bibir dan mata adik ipar Vanessa Angel itu. Ia menyebut bibir dan tatapan Fuji sangat mempesona. Saya sangat menyukai gaya dan warna rambutnya, ucap Max. Saya sangat menyukai foto ini karena lebih memperlihatkan wajah dan ekspresinya yang cantik. Saya menyukai kalung dan stylenya, terlihat keren. Saya sangat menyukai bibirnya, terlihat cantik, dan tatapannya di kamera, terlihat mempesona, imbuhnya. Gombalan tarik halilintar ternyata membawa petaka untuk adik Bibi Ardiansyah, Fuji. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instastory Fuji dan tarik halilintar, pada Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021.
Mulanya Fuji menunjukkan tangkapan layar perbincangannya dengan Tarik Halilintar di aplikasi WhatsApp. Kedua anak muda tersebut tampak sangat mesra, mereka mengabarkan kesibukan masing-masing. Tarik Halilintar dan Fuji bahkan saling berkirim foto terkini mereka. "Aku baru mandi," tulis Tarik Halilintar mengirimkan foto selfie-nya ke Fuji. Melihat foto selfie Fuji, Tarik Halilintar langsung memuji kuku palsu di jari adik ipar Vanessa Angel itu. "Aku mau kukunya gitu please," tulis Tarik Halilintar. Siapa sangka tak lama setelah mendapatkan pujian dari Tarik Halilintar, petaka terjadi. Salah satu kuku palsu Fuji copot. "Ya Allah copot, udah deh enggak usah muji-muji lagi," tulis Fuji. "Stop," imbuhnya. Tak berhenti sampai di situ, Tarik Halilintar kembali memuji Fuji. Ia menyebut kuku palsu tersebut menjadi bagus karena Fuji yang memakainya. "Kamunya yang bikin bagus sih," tulis Tarik Halilintar. Kuku palsu Fuji yang lain kemudian patah. "Dibilang diem patah lagi kan," tulis Fuji. Guru SMA bongkar kelebihan hingga kebiasaan buruk Fuji saat di sekolah. Seperti yang diketahui, nama Fuji kini semakin dikenal. Popularitasnya pun semakin meningkat hingga semakin banyak job yang menghampirinya. Sosoknya dikenal karena turun tangan langsung mengasuh Gala Sky menggantikan almarhumah Vanessa Angel. Aksinya di media sosial selalu menjadi trending topic. Wanita yang akrab disapa Fuji ini bahkan kerap muncul di acara-acara televisi dan bintang tamu konten YouTube selebritas. Di balik namanya yang sedang melambung tinggi di dunia hiburan, guru di sekolah menengah atas SMA membongkar masa lalu Fuji. Menurut sang guru, Fuji merupakan siswi yang ramah dekat dengan teman-teman dan guru-gurunya. "Kalau dari pribadi saya, dia cukup ramah, dekat dengan teman-temannya, dekat dengan guru, dan anaknya cantik," kata Afrizal, guru bahasa Inggris Fuji, dikutip tribunjatim.com dari status selebritis, Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Selain itu Afrizal juga menyebut Fuji merupakan siswi yang pintar terutama dalam pelajaran bahasa Inggris. "Fuji sebenarnya anaknya pintar ya. Terutama bahasa Inggris. Kalau ngomong bahasa Inggris bagus, lancar, kebetulan saya guru bahasa Inggrisnya," tuturnya. Sang guru juga membongkar kebiasaan buruk Fuji saat di sekolah. Menurut Afrizal, Fuji suka tidur di dalam kelas. "Maaf ya Fuji kalau ini ditayangkan. Fuji suka tidur. Kebetulan saya diperlihatkan teman IP-nya Fuji. Fuji malah bikin foto semasa SMA itu malah yang banyak foto-foto dia lagi tidur di kelas," kata Afrizal. Bukti nafkah Fuji untuk Gala Sky bikin Crazy Ri Bali kaget, ipar Vanessa Angel belanja seperti ini. Rupanya, Fujianti Utami alias Fuji sudah menyiapkan kebutuhan Gala Sky Ardiansyah putra dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Bahkan, nafkah yang dilakukan, gebetan, Tarik Halilintar itu membuat Crazy Ri Bali, Maharani Kemala kaget. Ternyata, Fuji sudah menyiapkan kebutuhan Gala Sky Ardiansyah sampai 5 tahun ke depan, dari baju hingga susu. Memang, Fuji, adik ipar Vanessa Angel menjadi sorotan setelah sering terlihat bersama Gala Sky, keponakannya. Sosok Fuji semakin diperbincangkan usai Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Sejak saat itu, Fuji bercita-cita ingin jadi Riaunti karena ingin membahagiakan Gala yang telah ditinggal kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Fuji perlahan-lahan membuktikan jika dirinya bisa menjadi Riaunti. Sebagai contoh, Fuji mengungkapkan dirinya sudah mempersiapkan baju dan susu untuk Gala selama 5 tahun ke depan. "Aku udah nyetok baju Gala sampai 5 tahun." "Hah? Bisa? Udah nyetok, udah satu lemari tuh baju baru Gala. Baju aku kalah sama Gala. Jangan-jangan nih, udah nyetok susu sampai 5 tahun ya kan? Aku udah nyetok susu Gala sampai 3 tahun. Expired tuh nanti. 18 kali, enggak udah aku lihat expirednya." Hal ini terungkap saat Fuji berbincang-bincang dengan Maharani Kemala. "Aku sudah stok baju Gala sampai 5 tahun ke depan," ungkap Fuji dikutip tribunstyle.com dari kanal YouTube Maharani Kemala. "Jadi satu lemari isinya baju Gala semuanya itu nggak ada yang lagi, aku aja sampai kalah sama dia," sambungnya. Bukan hanya soal pakaian. Putri dari Faisal itu juga menyebut bahwa dirinya sudah menyiapkan stok susu Gala hingga 3 tahun ke depan. "Kalau untuk susu juga sudah aku stok sampai 3 tahun ke depan. Ada 18 kaleng susunya Gala semua," tuturnya. Maharani yang mendengar hal itu langsung terkejut.
Dia menanyakan apakah susu-susu tersebut tidak kadaluarsa hingga 3 tahun ke depan. Wah, itu nggak kadaluarsa, tanya Maharani Kamala. Nggak dong, kan aku sudah lihat masa kadaluarsanya. Tenang saja kalau itu, pokoknya gala happy dan aman deh semuanya. Terjamin semuanya itu, timpal Fuji. Meskipun di rumah mereka ada babysitter, namun Fuji dan ibu Bibi turut campur tangan dalam mengurus Gala. Di rumah emang Gala sama Ida kan pengasuh, dari dulu juga sudah ada Ida kok, tapi kan ada mama sama papa aku. Mandi itu kadang sama aku atau sama mama. Jadi walaupun ada Ida tetap Gala kita perhatikan, bukan berarti dilepas gitu aja, pungkasnya. Sudah hampir 2 bulan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Keluarga pun perlahan mulai bangkit dari keterpurukan, salah satunya Fuji. Pemilik nama Fujianti Utami kini telah mencoba bangkit dari kesedihannya. Ia pun mulai terjun ke dunia entertain mengikuti jejak Vanessa Angel. Adik bungsu Bibi Ardiansyah itu selalu berusaha tegar dan memperlihatkan keceriaannya di berbagai kesempatan. Kendati demikian, baru-baru ini Fuji memperlihatkan sisi rapuhnya. Hal itu terungkap dari unggahan TikTok milik Fuji, @fujiyan pada Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Tante Gala Sky mengunggah video pendek saat dirinya berada di sebuah kamar. Ia nampak murung, matanya merah dan dipenuhi dengan air mata. Dirinya juga menyematkan potret bersama mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah semasa hidupnya. Lewat keterangan unggahan, Fuji mengungkapkan kerinduan mendalamnya terhadap Vanessa dan Bibi. Ia mengaku sudah tidak tahan menahan kesedihan yang selama ini terpendam. Aku tidak tahan lagi, aku merindukanmu dan itu menyakitkan, tulis Fuji dikutip Tribun Style Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Mendapati unggahan tersebut, Ria Ricis langsung menghibur Fuji. Aku ada di sini, tulis Ria Ricis. Sementara itu, sederet warganet juga ikut meninggalkan komentar di unggahan tersebut. Semangat cantik, tulis Cahya Nirin. Semangat Fuji, tulis Yugaris Bawato. Yang kuat cantik kek, semangat, tulis Yeteriri Gaming. Semangat ya, tulis @punyaacipaa.